Setelah kita belajar tipe yang pertama, kali ini kita akan belajar tipe yang kedua, yaitu defend balik serang. Jadi setelah defend, melakukan defend, puter serang. Nah ini diperlukan suatu pemahaman yang benar dan juga defend yang benar. Setelah itu kita langsung puter serang. Berikut ini adalah deskripsi dan penjelasan tentang tipe defend balik serang. Dan berikut ini saya praktekkan sendiri tipe defend balik serang seperti apa, dan juga nanti ada beberapa contoh dari pemain-pemain dunia yang menggunakan tipe ini. Dan yang paling bagus di tipe defend balik serang ini salah satunya adalah Lee Chong Wei dari Malaysia. Demikian penjelasan saya tentang tipe defend balik serang. Nantikan tutorial saya berikutnya, yaitu tipe rally. Badminton is fun. We love badminton.